Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salaman wa salatan ala rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi anwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika umul faizun. Sadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman dan berijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka sendiri, Allah memberikan derajat yang tertinggi. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Taubah ayat 20. Yang kita hormati segenap pengurus Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita coba untuk melandasi ceramah zuhur kita dengan surat At-Taubah ayat 20 itu. Di situ ada tiga hal yang sangat menentukan bagi kita yang ingin memperoleh posisi derajat yang tertinggi di sisi Allah dan kemudian memperoleh kemenangan di dalam pertarungan hidup dan kehidupan kita. Yang pertama adalah iman, akidah. Iman inilah pangkal tempat kita bertolak dan pelabuhan tempat kita berlabuh. Dengan landasan iman ini, Allah meminta kita untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup kita, yaitu ijrah. Ijrah itu ada dua, ijratul badaniyah dan ijratul qalbiyah. Ijratul badaniyah, ijrah fisik mungkin saat ini mungkin tidak terlalu penting untuk kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Tapi ijrah pada hari ini yang kita kehendaki kepada kita adalah ijratul qalbiyah. Ijrah hati nurani, kalbu kita, dari suasana yang tidak sehat kepada batin yang sehat, kepada suasana batin yang tidak baik kepada batin yang baik, sehingga kita bisa menyikapi segala problematika hidup dan kehidupan kita di tengah pertarungan, di tengah kompetisi kualitatif antara umat Islam dengan umat-umat yang lain, antara bangsa dan negara kita dengan bangsa dan negara lain. Kemudian yang ketiga, Allah juga menuntut kita untuk melakukan perjuangan jihad dengan jiwa, harta benda kita dan diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan? Maka lakukanlah itu. Jihad itu bisa kita lakukan dengan doa, ya. Bisa kita lakukan
dengan ucapan, bisa kita lakukan dengan harta benda, dengan kekuasaan yang ada pada diri kita. Tetapi yang penting, jangan pernah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu tidak kita lakukan. Perjuangan jihad itu adalah upaya, usaha yang maksimal, yang harus dilakukan setiap saat, yang harus dilakukan secara kontinu untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi jihad itu tidak temporer, tidak sesaat, tetapi adalah kontinu, dan kontinunya itu harus maksimal. Maksimal dalam berpikir dan maksimal di dalam gerakan, ya, gerakan fisik kita, ya, raga kita ini, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan kepada kebaikan. Nah, dengan modal yang tiga inilah, iman, keinginan, komitmen untuk melakukan perubahan, dan komitmen untuk melakukan jihad, ya, jiwa, harta, benda kita, maka tentunya orang yang ingin mendapatkan derajat tertinggi dan kemenangan itu pastilah akan menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan. Cobaan dan tantangan akan banyak kita hadapi. Persoalan-persoalan akan banyak kita hadapi. Tetapi orang yang beriman, orang yang mau melakukan perubahan, orang yang mau berjihad di jalan Allah, maka tantangan yang dihadapi kepada tiga hal itu, dia akan selesaikan dengan metoda. Tiga metoda. Yang pertama adalah metoda bayani. Bayani itu adalah pendekatan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi segala persoalan hidup dan kehidupan ini yang sangat kompleksitas pada saat ini, kembali kita kepada Al-Quran untuk menyelesaikannya. Berdialoglah dengan Quran, ngobrollah dengan Quran, berdiskusilah dengan Al-Quran. Tidak hanya kita berdiskusi dengan teman-teman saja, tetapi berdiskusilah, berdialoglah dengan Al-Quran untuk menyelesaikan problematika hidup dan kehidupan kita. Dengan cara membaca, dengan cara memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran itu. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan bayanan itu. Bahwa semua persoalan kita selesaikan dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga adalah burhani. Bagaimana kita menyelesaikan problematika hidup dan kehidupan yang sangat kompleks saat ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu membutuhkan akal pikiran kita. Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita, tidak diberikan kepada makhluk lain, hanya diberikan kepada manusia untuk digunakan supaya kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, untuk itulah belajar secara Islam itu tidak hanya satu disiplin ilmu saja, tapi belajarlah secara holistik, terintegratif, secara komprehensif, sehingga kita tidak puas kalau hanya mempelajari satu disiplin ilmu saja, tetapi pelajarilah disiplin-disiplin ilmu itu secara keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya terbatas dengan ilmu agama, tidak juga terbatas dengan ilmu umum. Islam tidak pernah mendikotomi, Islam tidak pernah memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum, karena dua-duanya itu sangat dipentingkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kamu orang-orang yang beriman dan berpengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Yang ketiga adalah pendekatan irfani. Pendekatan perasaan kita, rasa dan perasaan. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tetapi kadangkala kita harus menyelesaikan masalah dengan hati nurani kita, dengan institusi kita, dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Hati kita tidak bisa didustai.
Mungkin pikiran kita ini mengatakan benar, tetapi hati kita mengatakan ini tidak baik. Mungkin pikiran kita menyatakan ini salah, tetapi hati kita menyatakan ini tidak salah. Nah, irfani adalah pendekatan intuisi, perasaan kita. Nah, ketiga ini harus kita lakukan secara bersama. Makanya di Minangkabau itu, dalam menyelesaikan masalah hidup dan kehidupan, dikatakan raso dibawa naik. Raso, apa yang dirasakan di hati kita ini bawa naik, bawa ke pikiran. Pariso, apa yang ada di pikiran kita ini, kita bawa ke dada kita ini. Menyatulah dia untuk menyelesaikan problematika hidup dan kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita setiap selesai solat kita lakukan, Rabbana atina fid dunya asana wa fil akhirati asana wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Jangan kami diberikan siksaan baik di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Itulah doa kita. Ya, terjauh kita dari siksa api neraka, ya, baik di dunia ini, neraka dunia, maupun neraka di akhirat nanti. Tapi yang kita inginkan bagaimana surga dunia dan surga akhirat itu dapat kita capai dengan pendekatan tiga hal tadi, dan dengan dasar iman, ijrah melakukan perubahan-perubahan, dan jihad dengan jiwa raga, dan kemudian harta benda kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا